السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين سجل بوجي بع الله رب العالمين ديا الله يع yang mengurusin segala ciptaannya dan memiliki semuanya dan dengannya kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia dan kita melihat ada banyak problematika yang membuat hidup kita menjadi susah ada perkara-perkara dunia yang sulit untuk kita lalui. Kadangkala, masalah keluarga, masalah usaha dan pekerjaan, masalah sekolah dan masa depan, maka hanya dengan Allah kita minta pertolongan. Begitu pula dalam urusan agama, sebagian orang males beribadah. Sebagian sulit untuk melaksanakan ketaatan Sebagian berat untuk membaca Al-Quran Dengan siapa kita minta pertolongan? Allah Shalla Jalla Wahuwa ala kulli syai'in qadir Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Allahumma Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan Masya Allah Ada rame-rame di belakang Salawat dan salam semoga Allah curahkan untuk hamba kekasihnya Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'ad. Haibati fillah. Masyaallah. Tadi ana salat maghrib seperti salat di dalam enggak tahu suara kipasnya ngin 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 ngin. ngin, ngin. Mudah-mudahan nggak lepas itu kipasnya. Kayaknya pihak masjid perlu untuk me membersihkan, merenovasi lah kipas-kipas ini supaya tidak berbunyi. Supaya sholatnya semakin khusyuk dan dengarkan ceramah semakin nikmat. Antum melihat saudara-saudara kita yang di sebelah kiri? Seperti sedang dalam penjara. Dalam <tuh> penjara. <tuh> <tuh> Masya Allah Ahlan wa sahlan Lebih besar mana pahala yang berdiri sama yang duduk? Yang berdiri apa yang duduk? Yang sampai duluan yang mana? Yang duduk lah, dia telat datangnya Mungkin dia dapat pahala berdiri capek Tapi mereka yang datang lebih dahulu insya Allah akan dapat pahala lebih banyak dan semoga masjid ini semakin besar. Di atas ada manusia. Hah? Alhamdulillah. Tema kita malam ini adalah tentang akhir dari pencarianku. Ketika Allah mengusir Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa beserta iblis dari surganya Yang pertama Allah usir sebenarnya adalah iblis. Allah mengatakan kepada iblis, "Qala fakhruj minha fa rajim." Keluar engkau dari surga. Awalnya iblis ini salah satu makhluk yang mulia. Salah satu ciptaan Allah yang terhormat di dalam surga. Tapi gara-gara dia bermaksiat, dia menjadi makhluk yang terlaknat. Keluar dari engkau terkutuk. Wa inna ila yawmiddin. Dan atas mulaknatku sampai hari pembalasan nanti. Iblis masih punya nyali untuk meminta kepada Allah Azza wa Jal karena dia tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus maka dia mengatakan Qala Rabbi Fa'amzirni ila yaumi yub'athun Wahai Rabbku akhirkan waktuku sampai kelak hari dibangkitkannya makhluk-makhluk. Bayangkan, iblis berdoa, Allah kabulkan tidak? Allah mengatakan, "Qala fa minal Iya, engkau termasuk orang yang ditangguhkan waktunya Seorang hamba ketika memohon kepada Allah dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan bahwa Allah bisa dan mampu memberikan apa yang dia inginkan, InsyaAllah Allah kabulkan. Iblis aja doanya dikabulkan. Dan kita tahu Iblis ketika itu berdoa dengan penuh tauhid. Dia mengatakan, Rabbi. Wahai Rabbku engkau yang menciptakan aku. Dia tahu dengan kesalahan. Tapi Allah berikan waktu kepada Iblis. Ila yaumil waktil ma'lum. Sampai hari yang waktunya sudah diketahui. Apa kata Iblis ketika mendapatkan kesempatan untuk hidup panjang? Iblis itu enggak mati sama. Sampai nanti hari kiam. Maka ketika itu tu Iblis mat. Qala fa bi'izzatika annahum ajma'in. Demi kehormatanmu wahai Rabbku. Aku akan sesatkan semua manusia. Semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hamba pilihanmu hamba-hamba yang ikhlas dan beribadah mereka tidak akan tersesat jadi sejak waktu itu iblis sudah menggodai nabi adam alaihi salam di surah al-a'raf ayat 17 Allah menceritakan redaksi lain Bagaimana iblis akan menyesatkan manusia yang lebih detail supaya kita tahu kita yang sedang mencari jati diri kita. Kita yang sedang mencari jalan menuju surga Allah Azza wa Iblis telah mengatakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan kelak engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada. Sejak itu perang telah dikobarkan oleh iblis. Iblis akan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya untuk mendampingi dia di neraka. Di surah Al-Baqarah setelah Allah menceritakan proses penciptaan Nabi Adam, dialog Allah dengan para malaikat, kemudian sujudnya malaikat kepada Nabi Adam AS membangkangnya iblis. Kemudian iblis datang menggodai Nabi Adam AS. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Adam. Hawa dan iblis. Qulnah bitu minha jamia. Semuanya turun. Tinggalkan surga. Turun semua. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Fa man tabi'a hudai. Fala khawfun alaihim. Walahum yahzanun. Nabi Adam dan anak keturunannya diasingkan di bumi. Dikeluarkan dari surga yang penuh dengan segala nikmat. tinggal di bumi. Tapi ada kesempatan untuk kembali. Masih ada. Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk kembali masuk surga. Dengan cara apa? Allah akan kirim petunjuknya. Allah akan kirim hidayahnya. Apabila datang kepada kalian petunjukku, petunjuk sudah datang. Faman tabi'ah hudai. Barang siapa yang ikut petunjukku ikut fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun orang-orang itu tidak akan takut tidak akan khawatir tidak akan bersedih dengan masa lalu mereka dan tidak khawatir dengan masa depan mereka kenapa karena mereka berjalan di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan Allah akan turunkan petunjuk itu. Dan Allah telah turunkan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ulaiika ashabun narum fiha Tapi yang enggak mau sama petunjukku, berpaling dari ayat-ayatku, mendustakan wahyu Allah Azza wa Jalla, maka mereka adalah penghuni neraka. Ashabun nar khalidina fiha hum fiha khalidun mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sejak itu Allah kirim rasul-rasulnya Nabi Adam dilanjutkan Nabi Idris atau Syis kemudian Nabi Idris kemudian Nabi yang lainnya Nabi Hud Nabi Saleh terus nanti Nabi Ibrahim Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Terus Nabi Musa. Kemudian dilanjutkan dengan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada Nabi Yahya ketika itu bersama Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu ada kurun waktu yang cukup lama. Tidak ada nabi. Kemudian Allah utus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilahirkan pada tahun gajah. 40 tahun kemudian turun wahyu kepadanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim di surah Ibrahim ayat 1 Allah mengatakan Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid Allah mengatakan sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu untuk apa kitab itu diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan Menuju cahaya dengan izin roh mereka, menuju kemana, menuju kepada jalan yang lurus. Jalannya Allah Al-Aziz Al-Hamid yang akan mengantarkan ke surga. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkan hidup kita, karena kita mendapati sebagian Muslim yang mengaku Muslim merasa berat dengan. hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim. Perintah-perintah Allah seakan-akan sulit untuk dilaksanakan. Hibbati fillah. Allah mengatakan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ah, Kata Allah, kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini untuk mempersulit kalian. Rahmat. Antum buka Al-Quranul Karim. Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman. Yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim yang menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Pertanda kitab ini isinya semua rahmat. Bahkan hukuman dan sanksi yang ada dalam Al-Quran adalah bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Seorang ayah terkadang memarahi anaknya. Seorang ayah terkadang memukul anaknya. Apakah tu ayah tidak sayang sama putranya? Benci sama putranya? Lah. Anak itu belahan jiwanya. Sampai ada yang mengatakan waqasa liyazdad liyazdajir. Wa man yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarhamu. Terkadang bentuk kasih sayang itu tindakan kekerasan. Dan itu bentuk ketegasan seseorang yang berbalut rahmat. Ahibatifillah. Satu-satunya agama Yang akan mengantarkan ke surga adalah Islam. Berarti, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad gak masuk surga, mereka semua Islam. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh. Lanjut lagi ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, mengajak kaumnya kepada Allah Azza wa Jal untuk menyerahkan diri. Adapun ketika terjadi nisbat Yahudi, kok disebut Yahudi Ustaz? Agamanya. Iya. Setelah itu penisbatan kepada Yahuda. Salah satu cucu atau salah satu ya anak keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Nasara. Kok jadi Nasrani ya? nisbat kepada sebuah negeri namanya Nasir atau Nazaret yang ada di sana. Nisbat kepada tempat akhirnya atau nisbat kepada orang. Tapi sejatinya dakwah Nabi Musa AS adalah menuju kepada Tauhidullah Azza wa Jal. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajdanibut ta'ud. Setiap rasul dakwahnya kepada Tauhid dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna din inda Allah islam Selesai. Agama yang diridai Allah Azza wa Jal hanyalah Islam. Kalau ada yang mengatakan semua agama sama, engkau siapa? Engkau Tuhan? Engkau Nabi? Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Di surah Ali Imran ayat 19. Inna din inda Allah islam Selesai. Engkau katakan semua agama sama. Apakah orang Nasrani mengatakan semua agama sama? Tidak. Lalu kenapa ada seorang muslim yang mengatakan semua agama sama? Hanya satu yang diridhaiin Allah Azza wa Wa man yabtaghi ghairal islami min. Wa huwa fil akhirati khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam enggak bakalan diterima. Dan dia di akhir akan menjadi orang-orang yang muruk dan seorang mukmin dalam keimanannya tidak boleh ada keraguan sedikit tentang agama dia. Agama kita ini akan eksis sampai hari kiamat. Islam akan ada sampai hari kiamat. Tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutup sudah. Beliau adalah khatamun nabiin. Kalau ada yang ngaku Nabi, pendusta, dejad, pembohong. Syariat Islam ini umum. Agama Islam ini untuk semua manusia. Afwan, salah. Ana. Untuk manusia dan bangsa jin. Bukan hanya untuk manusia. Allah turunkan surat dalam Al-Qur'an Al Al Karim yang bernama Suratul Jin. Surat Al-Jin bercerita tentang jin yang masuk Islam. Bukan hanya untuk orang Arab. Dulu orang-orang barat. Barat nya Arabsen beranggapan bahwasanya Islam ini agamanya orang Arab yang lainnya nggak wajib masuk Islam dan orang-orang Barat dalam oleh para kaum Orientalis ketika menyebutkan Islam mereka menyebutkan ya agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam berbeda dengan agama-agama yang sebelumnya. Para nabi kebanyakan diutus kepada kaumnya secara khusus. Ya buat Bani Israel selesai. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ilan nasi akafa. Aku diutus kepada manusia semuanya. Mau Arab, Mau India, mau Persia, mau Afrika, mau Eropa, mau Asia, mau Australia, kita lihat Bilal bin Rabah orang mana? Habasha, hitam, kulitmu, keriting rambutnya, Salman, dari mana Salman? Persia. Subhanallah. Agama ini untuk semua manusia. Dan Allah mengatakan kepada nabinya, "Qul." Katakan. "Ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai umat manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Tidak ada manusia yang tidak diajak untuk masuk Islam. Bagaimana dengan orang-orang yang dahulunya mereka pengikut Nabi Musa alaihi salam? Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasara, apakah mereka harus masuk Islam juga? Kan mereka punya kita. Mereka juga punya nabi. Kan Allah turunkan petunjuk. Siapa yang ngikutin petunjuk itu akan masuk surga nanti. Naam pada masanya mereka harus mengikuti Nabi Musa alaihi tapi setelah datang penutup para nabi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al ummah Yahudi wa Nasrani. tidaklah demi Allah Yang jiwaku berada di tangannya tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar aku mendengar Nabi Muhammad s.a.w. dari umat ini baik dia orang Yahudi atau orang Nasrani ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب roh muslim Kemudian dia tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya. Dengan risalah ini. Dengan Al-Quranul Karim tidak beriman. Melainkan orang itu akan menjadi penghuni neraka. Jemaah rahimahumullah. Dan agama kita ini agama yang sempurna. Ustaz, semua menganggap sempurna. Kalau namanya ngaku, semua bisa ngaku. Anda masih ingat cerita seorang Nasrani masuk Islam gara-gara baca Quran? Dikasih Quran sama temennya, ditinggal. Suatu saat dia ingin baca. Dia baca Al-Baqarah dibuka yang pertama dia lihat Quran ini dibuka sama dia dari awal sampai akhir dilihat pengarangnya kok nggak ada mana pengarangnya tidak ketemu buku ini orang seperti itu kemudian dia lihat mukadimahnya sampai surat Al-Baqarah dia mengatakan ini kitab sombong banget. Baru buka langsung mengatakan Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya Sombong banget kata dia Biasanya orang kalau ngarang buku itu selalu mukadimahnya Mohon maaf ini tidak sempurna Kalau ada apa? Ada kritikan silahkan kasih masukan Ini kitab. La raiba fi. Langsung tidak ada keraguan dalamnya. Masuk Islam dia. Nah. Allah menantang sejak 1400 tahun yang lalu. Kalau masih ada yang meragukan Al-Quranul Karim. Dari sisi Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Fa'tu bi suratim Wadu min mislihi. Wadu'u syuhada'akum min dunillah. In kuntum sadiqin. Fa in lam walan Apa kata Allah? Kalau kalian ragu Katakan Kalau kalian ragu dengan Al-Quran Karim Kalian datangkan dengan satu surat Satu surat Bukan satu Quran Bukan seratus ayat Satu surat Surat terpendek dalam Al-Quran Karim Tiga ayat datangkan, nggak mampu sendirian Silahkan ajak seluruh penduduk bumi ini untuk membuat tandingan satu surat dalam Al Quran kalau kalian benar dan sampai hari ini tantangan ini tidak ada yang menjawab karena kata Allah nggak mungkin kalian bisa sempurna jawab agama ini. karena kita harus bangga Allah mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada di bulan dzulhijjah turun firman Allah pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan aku telah mencukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuwajibkan Islam ini jadi agamamu. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktukum ala misril bayda. Lailuha kana hariha la yaziru anha illa halik. Aku telah meninggalkan kalian di atas hujah yang putih bersih, malamnya sama dengan siangnya nggak ada yang remang-remang. Terang malamnya sama dengan siangnya. Tidaklah menyeleweng dari ajaran agama Allah ini melainkan orang itu akan hancur. Telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang yang bertanya kepada Salman al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kullu Kalian mengklaim Nabi kalian mengajarkan semuanya. Betul. Nabi kalian mengajarkan semuanya. Sampai urusan BAB diajarkan. Katanya dia. Diajarin. Bayangkan jamaah. Gimana kita nggak bangga. Masuk toilet ada ajarannya. Masuk dengan kaki yang mana. Keluar dengan kaki yang masuk pasar ada ajarannya. Naik kendaraan ada ajarannya. Makan pun diatur dalam agama kita. Semua diajarkan hanya saja kita enggak belajar. dari sini insyaallah semua udah paham bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang tidak memerlukan tambahan. Masya Allah Ada yang tidak mematikan handphone Maaf ya anda tinggal handphone Baik Kalau kita sudah tahu itu Alhamdulillah kita muslim semuanya Tapi Islam yang mana Pak Ustaz Semua mengaku muslim tapi kita lihat banyak keberagaman. Bahkan kita melihat setiap golongan mengklaim dirinya paling benar. Mengatakan ini termasuk yang 72 golongan. Kamu. Terus kamu. Ahlul sunnah wal jamaah. Masuk surga saya. Kamu masuk neraka. Ha Ada ahlul bid'ah semuanya. Kita yang ahlu sunnah. Yang mana siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan bahawa saya, umat ini akan berpecah belah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Nasrani 72 golongan. Umat Nabi Muhammad SAW berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha semua yang tujuh satu, yang tujuh dua, yang tujuh tiga, semuanya di neraka. Kecuali satu. Baik. Kalau berbincang tentang perpecahan. Yang kita melihat. Di negeri kita aja Ada berapa kelompok. Ada berapa torikot, Allah tahu enggak dengan perpecahan tersebut? Allah tahu. Allah ridho enggak dengan perpecahan itu? Enggak. Allah berkehendak perpecahan itu terjadi. Tapi Allah membenci perpecahan. Maka umat Islam harus berusaha untuk menjadi umat dan wahidah. Umat yang satu. Allah mengatakan di surah Ali Imran, Wa'atasimu bihablillahi jami'an wala berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah bersama-sama dan jangan berpecah belah di Ali Imran juga ayat 105 Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim Kalian janganlah menjadi seperti orang-orang yang sebelum kalian, yang berpecah belah, yang bertikai setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan dari Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang besar. Nabi alaihi sebelum meninggal dunia beliau pernah menjelaskan mengatakan fa innahu man ya ba'di fa barang siapa yang hidup setelah aku mati pasti dia akan mendapati banyak perselisihan bukan satu bukan dua bukan tiga banyak perselisihan baik kalau bicara fenomena yang kita lihat dan kita rasakan. Maka kita jadi bingung juga. Mau jadi Islam yang mana, Ustaz? Ada Islam moderat. Ada Islam radikal. Ada Islam liberal. Ada Islam Nusantara. Ada Islam Arab apalagi mungkin ada Islam Amerika, Islam Australia, mungkin Bima bikin sendiri nanti Islam. Nah, semua buat dan mengklaim dialah yang paling benar. Maka kalau bicara ingin Islam yang benar, maka kembali kepada Rasulullah SAW.

Kiai juga manusia. Ketika seorang ustadz, seorang guru agama mengajak kepada Allah ikutin dia. Tapi bukan menjadikan ustadz kiai sebagai tolak ukur kebenaran. Yang menyelisihi ustadzku sesat. Yang menyelisihi kiaiku sesat. Yang menyelisihi guruku masuk neraka. La. Yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Allah mengatakan telah ada di diri Rasulullah alaihi salatu wassalam suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Ikutin. Buat siapa? Enggak buat semua orang. Ada sebagian orang mengaku Islam tapi enggak suka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Di kana yarjullah." Ini sunnah yang baik buat orang yang ingin perjumpaan dengan Allah akhir dan dia berharap akan dibangkitkan dan mendapatkan balasan. Yang ketiga, orang ini suka berzikir, mengingat Allah jalla Semuanya mengakui mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan Al-Qur'anul Karim Mencintai Kitab Allah, nah. cinta itu sulit untuk didefinisikan. Cinta itu amalan hati. Ada orang mengatakan, aku cinta kepadamu karena Allah azza wajalla. Kisah bisa berdusta. Maka Allah turunkan. ayat di surah ali imran ayat 31 qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum katakan kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah ikuti aku yakni ikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian itu janji Allah kalau kita mengikuti nabi alaihi wasallam semua manusia di muka bumi ini tidak terkecuali imam yang empat pun kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Itu pendapatnya bisa diterima atau ditolak. Kullun min qawlihi wa <yuradu> Itu pesan Imam Malik. Semua itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadhal qabr. Kecuali yang dikuburkan di sini. Ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya bisa diterima dan ditolak. Makanya katakan tadi karena sebagian orang mengatakan ikut ana ana jamin masuk surga. Oh, sejak kapan punya kaplingan surga Bapak Ustaz? Hmm. Jemaah rahimakumullah kepertikaian terjadi perselisihan semua orang mengklaim kebenaran Maka kita harus kembalikan kepada Allah dan Rasul Bukan kepada pendapatku Dan pendapatmu Allah mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul Wa ulil amri minku Fa'intana za'atum fi shay'in Farudduhu ilallahi wal rasul In kuntum wal akhir, wa Wahai orang-orang yang beriman Ta'ati Allah dan ta'ati Rasul Dan pemimpin-pemimpin kalian Kalau kalian bertikai Berselisih Beda pendapat Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Kembalikan kepada Allah Kepada kitabullah Kepada Rasulnya Kepada sunnah Nabi SAW kalau kalian beriman. Kalau nggak beriman ya terserah. Ada orang yang menolak. Allah mengatakan wa makhtalaftum fihi min syai'in ila Apa saja yang kalian perselisihkan, hukumnya keputusannya balikin kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita hamba Allah Azza hadis al-irbad bin Sariyah akan menggambarkan untuk kita tentang Islam siapa yang kita ikuti. Karena Ustaz, semua orang mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi dengan pemahaman siapa sekarang? Ada seorang yang masih bingung anak sama orang itu. Kenapa masih ada? Orang itu memahami Al-Qur'an. Dia seorang ahli tafsir. Doktor, mungkin sudah profesor. Perempuan. Perempuan. Profesor, doktor ahli tafsir. Mungkin dia berulang kali masuk sebagai wanita terberani di dunia. Dia mentafsirkan firman Allah tentang kisah Nabi Lut. al ma min ahadin alamin Tentang bagaimana Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya kalian melakukan sebuah kekejian yang tidak yang tidak pernah dilakukan oleh satu pun manusia sebelum kalian. Innakum Kalian itu mendatangi laki-laki dengan syahwat. Tinggalkan wanita. Ada manusia seperti itu. Jelas. Hukumnya homoseksual. Apa kata profesor doktor ini? Nah, kita ketika memahami Al-Quran harus secara teks dan kontekstual. Kita harus lihat di mana kondisinya. Dulu kaumnya Nabi Lut itu dengan paksaan. Tapi kalau ribo bir riba boleh. boleh. Nih kalau kita mau bicara memahami Al-Quran, semua punya dalil. Dia bisa datangkan dalil dari Al-Quran Al karim Tapi bagaimana memahami dalil itu? memahami ayat dan hadis Nabi alaihi wasallam seenaknya mereka makanya sampai ada Islam namanya Islam emansipatoris Anda pernah dikasih bukunya ustaz supaya ustaz pahamlah dengan Islam yang benar baca. Ana <tip> 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 izin minum dulu jangan. <tip> Alhamdulillah. Dengan pemahaman siapa hadis Al-Irbad bin Sari akan menjelaskan kepada kita. Nabi alaihi salatu wasalam kata irba pada suatu hari memberikan mauizah, memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kami mauizatan balighatan zarifat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Sebuah nasihat yang membuat air mata menetes hati takut azan jam berapa jam berapa empat menit kala qail ya rasulullah ada yang mengatakan ketika mereka mendengar nasihat itu ya rasulullah ka'anna hadihi Mau'idhatu muwaddi'in Seakan-akan ini adalah Nasihat orang yang akan berpisah Orang yang akan meninggal dunia Fama'adha ta'had ilayna Awfa'usi Apa nasihatmu buat kami Apa pesanmu Apa wasiatmu untuk kami Dengar wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Usikum Ana hanya menyampaikan Sahabat Irbad bin Sariyah Mendengar langsung Nasihat ini dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga suatu saat kita bisa mendengarkan Suara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan berjumpa dengan beliau Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Takwa Sering nasihat ini disampaikan kepada kita. Tiap Jumat. Tapi sebagian kita merasa wasiat ini wasiat yang biasa. Padahal ini wasiat yang istimewa. Kenapa istimewa? Inilah modal masuk surga. Inilah modal amalan antum diterima. Surga itu lil muttaqin. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Semua orang beramal tapi tidak semua diterima. Innama minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita semua punya masalah Yang bertakwa kepada Allah Allah berikan solusi buat dia Jangan diremehkan pesan takwa Bahkan ini wasiat Allah Melaksanakan perintahnya Menjauhi larangannya Bersyukur kepadanya Dan tidak ingkar kepada nikmat-nikmatnya Patuh Dan taat mengingat Allah dan tidak melupakannya. Wasam iwapa dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in abdun habashi. Walaupun pemimpin kalian itu budak hitam dari Habasyah Dari Ada mujadda, mujaddad mujaddadul atraf, budak yang jelek, rambutnya keriting yang Masya Allah. Yang mungkin tangan tangannya sudah cacat dia itu dengarkan tempat. Ada? Fobat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita lanjut, jemaah. Yang di penjara masih berdiri. <tuh> Masya Allah, kayaknya udah capek yang berdiri duduk-duduk. Fa'innahu duduk. man ya'ish <tuh> minkum ba'di. Kata Nabi Ali Alaihi yang hidup setelah aku mati, fa Maka niscaya dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Baik. Apa solusinya? Nabi Ali Alaihi menjelaskan. Ketika semua orang berselisih dan mengaku dia yang paling benar, pemahaman dia yang paling sahih, dialah ahlu sunnah wal jamaah dan semua mengklaim seperti itu, فتنبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فتنبي صلى الله عليه وسلم هن الله قال لي شعري Nggak ketemu, tanya. Maka ketika bertanya kepada seorang yang alim, tanya. Ustaz, afwan Z, ini ada yang bilang boleh, yang bilang nggak boleh Z. Gimana sih sunnah Nabi itu? Gimana sunnahnya khalifah-khalifah setelah Nabi wasalam Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali. Pegang kalian. Dengan erat-erat gigit, dengan gigi geraham kalian, dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama, kalau dalam urusan dunia, silahkan kalian sibukkan diri, berinovasi dalam urusan dunia. Alhamdulillah, ada mic sekarang, ada tablet, ada kamera ada lampu. Lampu ini bid'ah Ustaz. Kipas angin. Bid'ah juga. Mobil bid'ah juga. Pesawat bid'ah. Ya, Jemaah haji kalau bisa yang mau ikut sunnah naik onta. Nah <tuh> itu bid'ah dalam urusan dunia yang kata Nabi alaihi antum a'lamu bi umuri dunyakum kan lebih paham tentang urusan dunia kalian. Urusan agama serahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi udah ngasih tahu. Nanti bakal berpecah belah. Nanti bakal bertikai, berselisih. Maka kita harus memahami agama ini dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Di khutbatul hajah yang Nabi alaihi salatu wasallam biasa membacanya ketika khutbah Jumat atau urusan-urusan lain beliau mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kull bid'atin dalalah Nabi alaihi salatu wasallam sesungguhnya Sebaik-baiknya perkataan adalah Allah. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ikut di belakang Nabi alaihi wasallam, ikut di belakangnya sampai ke pintu surga. Karena beliau yang akan membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Yang menyebabkan umat Islam jadi keterbelakangannya semakin jauh. Orang sudah sampai bulan. Orang sudah sampai Mars. Betul ada yang sampai Mars jemaah. Ya, Antum percaya ada orang sampai bulan? Ana sih nggak percaya. Wallahu jemaah. Ya. Karena semua orang bisa berdusta. Dan yang cerita ke bulan itu bukan muslim. <silence> jadi <Jee>, betul jemaah. <silence> Namanya kita itu percaya kalau ada berita kata Allah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binaba'in Kalau datang kepada kalian seorang fasik, fasik ini apalagi bukan kafir, fasik. Apalagi kafir. Dengan satu berita, maka kalian harus cross check. Anda kepingin mengecek kebenaran mereka. Siapa yang kiranya ingin berangkat ke bulan? Mengecek. Benar nggak mereka sampai ke bulan? Perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama ini, ini yang menyebabkan umat Islam akhirnya ribut dengan urusan ini. Tinggalkan semua itu, ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Selesai. Itu yang akan memperkecil khilaf. Memperkecil perpecahan dan semua bid'ah dalam urusan agama dikatakan sesat. Dan hadis Abu Dawud tentang berpecahnya umat menjadi 73 golongan. Kecuali satu yang masuk surga. Ingat jamaah, 73 golongan ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan orang kafir. 73 golongan ini umatnya Rasul SAW. Mereka bukan orang kafir. Kalau kafir, sudah bukan umatnya Nabi Mereka <tutuk -tutuk -tutuk> Mereka masih umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bukan diancam masuk neraka. Kalau kafir, Kecuali satu yang Rasulullah masuk Kalau Kalu ya Rasulullah <tutuk> man siapa yang satu yang selamat itu? firqan najiyah? kelompok yang selamat siapa? Oh, kelompok saya Pak Ustaz. Nah, sunnah. Kata Nabi SAW, ala misli ma'ana alaihi wa ashabi. Mau tanya yang satu siapa? Mereka adalah yang menjalankan Islam. Seperti yang aku jalankan hari ini bersama sahabatku. Itu yang disebut sunnah. Maka diklaim Ahlus Sunnah. Tapi kalau cuma ngomong semua bisa. Seperti yang diamalkan Nabi SAW. Wafi riwayatin hiyal Yadullah al Dia adalah kelompok manusia yang menegakkan kebenaran. Dan tangan Allah berada di atas jama'ah. Maka muncullah istilah Ahlus Sunnah wal-jama'ah. Tapi kalau cuma pengakuan ya harus dibuktikan. Di Madinah di masa Nabi alaihi salatu wasalam ada orang-orang yang bergabung dengan umat Islam. Salat di masjid, berangkat haji, berangkat jihad. Tapi mereka enggak beriman. Allah mengatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bi Mereka enggak beriman. Ngakunya beriman dengan Allah, ngakunya beriman dengan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Mereka menipu orang-orang yang beriman. Bagaimana cara mengetahui orang-orang yang seperti ini? Orang-orang munafikin.

Ala innahum humus sufaha, ya Apabila dikatakan mereka kepada mereka berimanlah kalian seperti berimannya manusia. Manusia yang mana annas? Sahabat Nabi. Contoh iman mereka. Apa kata mereka? Apakah kita akan beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Bayangkan sahabat Nabi dikatakan bodoh sama mereka. Kata Allah, ala innahum subaha mereka lah yang orang bodoh sebenarnya. Memang kalau ngasih tahu orang bodoh jamaah, enak sebenarnya. Kalau tahu dia bodoh. Mas, salah ini mas. Oh iya Pak Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ana baru tahu. Dia sholat habis sholat asar, umpamanya sunnah. Mas nggak ada sholat asar, sholat sunnah setelah sholat asar. Habis sholat subuh, mas nggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Oh iya makasih Pak Ustaz. Ada orang masuk masjid, mau duduk, mas, sholat mas. Sholat tahiyatul masjid. Sholat dia. Karena bodoh. Tapi kalau orang bodoh nggak tahu kalau dia bodoh, gimana ngasih taunya? Orang ini bodoh tapi nggak tahu kalau dia itu bodoh. Cara ngasih taunya gimana aja? Mak? Kamu bodoh, kamu yang bodoh. Oh iya sudah. Makanya Imam Syafi'i, rahimahullah taala mengatakan, ma nazartu aliman illa ghalabtuhu wa ma nazartu jahilan illa ghalabani enggak pernah aku berdebat dengan orang alim kecuali aku bisa menang tapi enggak pernah aku berdebat dengan orang bodoh kecuali orang bodoh itu yang menang Imam Syafi'i kalah sama orang bodoh jemaah makanya kalau mau debat sama ustaz itu enggak perlu Pinter-pinter orang bodoh bisa debat sama ustaz dan dia menang karena terakhir Ustaz akan mengatakan Jazakallah khair Ya sudah, makasih banyak sudah Sudah nggak usah dilanjutkan sama orang ini jemaah. Dalam ayat lain Allah mengatakan Fa'in amanu Bimithli ma'amantum bihi Faqadih tadaw Kalau orang-orang itu beriman Seperti keimanan kalian Persis Bimithli Mithil itu bahasa Arabnya persis Seperti keimanan kalian Baru mereka dapat petunjuk kalau enggak, nah, karena ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam, orang-orang Nasrani yang masuk Islam, tapi tidak masuk Islam secara kafah. Dia ambil yang enak. Ana masya Allah, ana suka sama kajian Ustaz ini. Apalagi kalau bahas poligami, masya Allah. Sesuai dengan sunnah Ustaz. sunnah. Kalau urusan lainnya, aduh ini berat kalau ini Ustaz. Nggak boleh, harus terima semuanya. Yang enak yang nggak enak terima. Bimisli ma'aman tumbi fakadih. Baru dapat petunjuk. Mereka yang lebih faham dengan Al-Quranul Karim. Itu sahabat melihat ketika wahyu turun kepada Nabi SAW. Mereka menyimak langsung firman Allah dari lisan Rasul SAW. Dan mereka melihat bagaimana praktek Nabi. Untuk sabda-sabda yang beliau sampaikan. Lalu kita nggak mau ikut pemahaman mereka. Kita lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i menghormatin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Abu Hanifah, tuh imam yang empat mengagungkan hadis Nabi alaihi Tapi muncul generasi yang selanjutnya di mana mereka fanatik kepada pendapat imamnya, pendapat gurunya. Sampai ada satu kelompok yang fanatik dari kalangan Hanafiyah, mereka mengatakan Hanifah, ayat mana saja yang bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, ayat itu harus ditakwilkan. Hadis mana saja yang bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, hadis itu dhaif. Sampai muncul seperti ini. Ini bukan Abu Hanifah. Ini se ya, ada kelompok kecil yang fanatik. Sampai diantara madhab yang empat ini saling tidak mau sholat di belakangnya dulu di masjidil haram itu ada empat mihram jadi yang sholat pertama kali yang madhabnya Hanafi selesai nanti yang madhabnya Maliki nanti yang madhabnya Syafi'i, madhabnya Hambali apa ini? wa'tasimu bihablillahi jami'an la Antum masuk masjid, lihat imamnya. Oh, imamnya pakai kulut. Enggak, anak cari masjid yang tidak pakai kulut. Ini bukan golonganku. Astagfirullahaladzim. Ada muslim. Salat antum belakang. Yang kunut, ngelihat imam, oh enggak kunut. Enggak, enggak. Ini kayaknya masjidnya wahabi. Tidak. Dari masjid. <laughs> Allahu Akbar, jemaah. Artinya, kita harus berupaya untuk menghormatin hadis-hadis Nabi alaihi wasallam dan mengagungkannya. Imam yang empat ini alhamdulillah kita ikutin pendapatnya selama tidak bertentangan dengan pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah memang ada ruang untuk berbeda pendapat, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Bicara kunut, oke. Okay. Yang mau kunut fadl, enggak kunut, enggak usah kunut. Sampai kisah orang yang berangkat haji ketika berangkat umrah ketika Ramadan. Ketika sholat terawih di sana, oh, ternyata Masjidil Haram ini NU, kata dia. Loh, kok bisa sholat terawihnya? 23, kayak kita, masya Allah, bagus ini, kata dia. Waktu sholat subuh, nggak pakai kunut. kata orang. Loh, kok Muhammadiyah, kalau subuh? Jadi malam NU subuh, Muhammadiyah, nah. Kita ini harus memahami ada perkara-perkara yang memang ada ruang untuk beda pendapat, ada yang nggak ada ruang untuk beda pendapat. Kita harus ikutin Rasul S.A.W. Alaihi sehingga waktu si jaman bisa terpenuhi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Nabi Alaihi Wasallam bagaimana beliau naik ke mimbar ketika ada tiga sahabat yang salah mempraktekkan agama. Mereka datang ke rumah Nabi alaihi salat wasallam bertanya kepada keluarganya, "Gimana sih ibadah Rasul SAW? Ana sampai capek pegang mic cuma. ibadahnya Rasul SAW, Nabi itu kalau malam tidur, sholat. Nggak full sholat semua nggak beliau tidur sholat. Kalau siang ya kadang kalau beliau puasa, kadang kalau nggak puasa. Dan ya beliau menikah. kata tiga sahabat ini ya itu kan Rasul SAW alaihi wasallam ya yang sudah diampuni dosa-dosanya maka kita harus punya cara ibadah yang berbeda yang satu mengatakan amma ana fa aqumul lain wala anam aku akan qiyamul dan tidak tidur oh hebat enggak jemaah ini mau ibadah Jamal. bukan mau mencuri bukan mau merampok mau masuk surga Dia mengatakan aku akan sholat malam full dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan amma ana fa'asum wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Sekarang masuk surga enggak mudah kata dia. Yang satu mengatakan amma ana fala nisa. Yang ketiga mengatakan aku enggak akan menikah dengan wanita sudah. Jangan pikir poligami, nikah aja enggak mau. Masya Allah repot sudah Kalah sudah Nah Nah Alhamdulillah Alhamdulillah jamaah tahun lalu anak pegang mic tiga di Bima ini tahun ini dua mungkin tahun depan mudah-mudahan pakai mic lagi saya Astagfirullah. Naam, yang satu mengatakan aku tidak akan menikah. Bayangkan, mau masuk surga tidak dengan menikah. Karena menikah itu repot. Cuman. Ana rasakan ketika ana bujangan, Masya Allah. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Ketika di Medina jadi mahasiswa, baca buku, murojaah, punya istri. Bang, anterin ke pasar. Aduh, pasar lagi. Ah, berangkat ke pasar. Yang waktu biasanya bisa ngaji jadi nganter ke pasar. Akhirnya punya anak, astagfirullah. Punya anak ini nganter ke sekolahan, nungguin di sekolahan. Padahal pengajian di masjid tinggal akhirnya. Makanya betul menikah itu merepotkan jamaah. Akhirnya orang ini berpendapat, aku gak usah nikah. sudah. Aku mau fokus ibadah. Bagus apa gak bagus? Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya menurut mereka bagus. Mereka ingin masuk surga. Mereka punya niat yang baik. Tapi cara yang salah. Lalu Nabi SAW naik ke mimbarnya. Beliau mengumpulkan umat manusia diceramain nih. Ma balu ya wa kada. Ada apa nih orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti ini? Aku nih kata Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling bertakwa. alamukum billahi wa Orang yang paling berilmu, yang paling kenal sama Allah azza wajal dan paling takut sama Allah azza wajal. Dan aku solat malam dan tidur. Aku juga berpuasa dan aku berbuka dan aku menikah dengan wanita. Faman an sunnati, Yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golongan. Padahal niatnya tiga orang ini untuk menjadi umat sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi caranya salah. Maka Nabi memperbaiki alaihissalatu pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang agama ini. Ketika enggak benar dan para sahabat melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ahibati fillah, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya ayuhan nas, inni taraktu fiikum ma in ma bihima lam tadillu ba'dahuma." Kitab Allah wa sunnati. Kita tahu ada dua yang tinggalkan Nabi alaihi salatu wasallam kitabnya Al-Qur'an al Karim dan sunnahnya Tentunya yang tadi anda sampaikan dengan pemahaman para sahabat Nabi. Semua orang masuk surga dari umatnya Nabi Alaihissalam. <tul> umat jannah. Semua umatku masuk surga. Enak enggak jadi umat Nabi SAW? Illa <tul> Kecuali yang enggak mau masuk surga. Ada orang yang enggan masuk surga? Enggak ada. Kalau dia mas, mau masuk surga? Oh, insyaAllah. Barang antum masuk surga. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi kata Nabi SAW, semua umatku masuk surga. Illa man aba kecuali orang yang enggan masuk surga. Enggak mau masuk surga. Waman ya'ba ya Rasulullah. Ini sahabat tanya. Enggak faham mereka tanya. Siapa orang yang enggan masuk surga? Artinya enggak masuk akal ada orang enggak mau masuk surga. Kata Nabi SAW. Man ata'ani dakhal al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, dialah yang tidak mau masuk surga. Maka kalau bicara pencarian terakhir seorang hamba di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah ini, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi alaihi salatu dengan pemahaman para sahabat Nabi, para salafus salih, para imam-imam yang Masya Allah, Allah berikan kelebihan kepada mereka. Kita ikutin mereka. Yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tinggalkan semua perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sudah cukup untuk memperkecil perselisihan di antara umat Islam. Fa'alaikum bisunnatih

Masya Allah, nggak boleh jualan di masjid. Nusa, ini lagi ceramah, ada apa? Jualan di sini, Masya Allah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Ana seorang akhwat. Apa yang harus Ana lakukan jika ada dua ikhwan yang tiba-tiba datang melamar Ana? Kita lagi tegang bicara sunnah. Ini urusan. Saat ini masuk sunnah, Nabi. Nah, yang satunya sudah sangat mapan tetapi kurang baik agamanya dan lebih cenderung pada dunia. Lalu yang satunya sangat baik agama dan paham akan ajaran-ajaran Islam namun tidak mapan dari segi duniawi. Sehingga ibu saya menyuruh untuk memilih yang mapan tadi. Sedangkan hati saya telah cenderung pada ikhwan yang kedua. Mohon pencerahannya ustaz. Nah yang mau nikah ini siapa? Ibunya apa anak? <silence> Kalau ibunya janda nggak apa-apa nikah sama ikhwan yang mapan tadi. Yang mau nikah tuh aku. Yang dicari dalam pernikahan ini adalah asakina, as bukan harta, bukan harta. Yang dicari adalah kedamaian, yang dicari adalah mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang bukan harta. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza mantar dinahu wa Kau datang kepada kalian seseorang yang agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan dia. Nikahkan putri kalian. Kalau ingin negeri ini tidak kacau. Rumah tangga yang ribut bikin ribut negeri ini. Wa illah, kata Nabi alaihi salatu wasallam kalau kalian tidak menikahkan orang yang soleh kayak gini, yang baik akhlaknya karena urusan harta, urusan yang lainnya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kekacauan di muka bumi. Bukan di rumahnya, di muka bumi. dan akan terjadi kerusakan yang lebar sekali. Maka rumah tangga ini pondasi sebuah negara. Negara ini hanya kumpulan rumah tangga yang kecil-kecil. Makanya kalau kita lihat dimulai dari RT, habis RT RW, terus seperti itu, mulainya dari bawah. Maka kalau engkau ingin berbahagia, ingin negeri ini damai, nikahilah lelaki yang agama dan akhlaknya baik. Tinggal sampaikan kepada ibu-ibu harta itu bisa dicari, kemapanan itu bisa pergi. Tapi yang anak cari dalam kehidupan ini adalah seorang yang bisa membimbing anak untuk dekat sama ilahi. Sampai. mohon nasihat. Ada sebagian. Ikhwan padahal sudah lama ngaji Dan lama kenal sunat tapi masih suka Selingkuh <tik> Sudah bertobat tapi masih kembali Melakukan perbuatan yang sama Jamaah Ini masalah yang berat Betul Mengikuti sunnah Nabi Alaihissalam itu bukan hanya dengan merubah penampilan. Kalau memanjangkan jenggot, memotong pakaian, itu butuh waktu lima menit selesai. Antum biarin jenggot antum, potong, selesai. Kalau hanya penampilan yang dirubah. Antum lihat pemain-pemain bola, berjenggot mereka, bukan hal yang berat sebenarnya. Artinya hanya membiarkan jenggot itu dan memotong pakaian. Ketika seorang berhijrah, yang hijrah harus hatinya. Jiwanya berhijrah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kegelapan. Jangan sampai menjadi orang-orang yang pura-pura baik. Sedangkan antum di belakang, na'udzubillah min dali. Kita bicara selingkuh ini dosa besar, berzina. Jangan berpendapat Ustaz, yang penting kan bertauhid. Kunci surga itu Ustaz, saya tahu. La ilaha illallah. Ingat. Dengan firman Allah dalam sebuah hadis kudsi. Ya benar Adam, ardi khataaya, la bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, tapi engkau tidak pernah melakukan kesyirikan, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Yang penting tidak melakukan kesyirikan. Subhanallah. Al Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menceritakan tentang dosa khususnya fitnah wanita dan zina ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan nantinya. Al ma'siyatu baridul kufr. Kemaksiatan itu adalah tukang pos yang mengantarkan kepada kekufuran. Siapa yang menjamin antum bisa mati su husnul khatimah di atas la ilaha illallah? Siapa yang menjamin? Dan orang ketika berbuat dosa, hatinya akan tertutup. Sulit dapat nasihat. Yang ada akhirnya meremehkan Allah Azza wa Jal. Dia hanya kenal dengan ayat-ayat rahmat. Dia ingat dengan firman Allah Azza wa Jal. Nabi ibadi Anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Kalau aku adalah maha pengampun dan maha pengasih. Dipotong. Hanya sampai di situ. Allah mengatakan. Wa anna azabi huwal al azabul al alim. Dan azabku adalah azab yang pedih. <tuh> La <tuh> yazni zani hina yazni wahuwa mu'min. Orang yang berzina tidaklah ketika dia berzina dalam kondisi beriman. Siapa yang jamin kalau antum mati dalam kondisi berzina? Maka kembalilah kepada Allah. Minta bantuan Allah untuk senantiasa istiqamah. Dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, In tajtanibu kabairamatun hawna anhu. kalau kalian tinggalkan dosa-dosa besar Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian Ustaz bagaimana istri agar mau menjalankan agama sesuai dengan pemahaman salafus saleh atau agar istri mau taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya yang dan rasulnya itu taat pada suami. Pertanyaannya, antum kayaknya salah milih istri. Nah, kriteria istri antum itu sesuai dengan nafsu antum dulunya, tapi tidak sesuai dengan sunnah rasul saw. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam wanita dinikahin karena empat hal cantik, kaya, bangsawan. Yang keempat, agamis. Zatuddin. Agamis ini ada batas minimalnya. Kapan perempuan itu pantas dijadikan istri? Paling tidak melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Berarti agamanya minimal ya. Kan banyak orang sekarang suka minimalis. Jadi kalau bicara istri minimalis agamanya, ya sudah. Melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Mungkin dia tidak sholat sunnah ya ba'diyah. Dia cuma sholat lima waktu. Mungkin perempuan ini, ya tidak membaca Al-Quranul Karim. Tapi dia sholat lima waktu. Dia menutup auratnya. Artinya dia melaksanakan yang wajib-wajib meninggalkan yang haram. Itu zatuddin. Tentunya memahami agama sesuai dengan pemahaman. Pemahaman salafus Pemahaman para sahabat Nabi. Terus bagaimana cara ngajak istri? Yang pertama antum harus baik sama istri antum. <tuh> Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada istrinya. Beliau itu tidak teriak-teriak. Tapi dicari momentum yang tepat. Beliau kasih nasihat. Ketika istri tidak mau taat, padahal perintah Allah ini wajib untuk dilaksanakan, maka sang suami beralih kepada hajar, tidak ngumpulin istrinya, tinggalkan istrinya, tinggalkan istrinya sampai istrinya taat. Kebanyakan laki-laki, proses yang kedua ini tidak pernah dilakukan. Dia kasih nasihat istrinya malam dikumpulin istrinya. Istrinya merasa oh kamu butuh sama saya, butuh sama saya. Akhirnya enggak taat. Allah mengatakan, Wallati takhafuna wahjuruhunna fil mabaji wa Itu nasihat Allah. Nanti ada proses dipukul, tapi mungkin enggak perlu dipukul. Ya udah. Kalau memang engkau enggak mau taat sama aku, ya eh sudah kayaknya kita harus berpisah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah menawarkan perceraian kepada setiap istri. Ditawarkan untuk bercerai dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika mereka menuntut minta tambahan nafkah. Ketika mereka mempersulit hidup Nabi alaihi salatu wasallam, ribut terus istrinya. Ini. Maka Allah mengatakan, "Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika" In kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha wa sarahan jamila. Wahai istri-istriku. Nabi panggil satu persatu istrinya. Dipanggil Aisyah. Kalau engkau ingin kehidupan dunia, ingin perhiasan dunia ini, ya udah. Kayaknya sampai di sini saja hubungan kita. Aku akan kasih pesangon buat kalian. Kemudian aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang cantik wa in kuntunna wa rasulahu akhirah fa inna lil muhsinati min tapi kalau yang engkau cari adalah Allah dan rasulnya dan kehidupan akhirat Allah akan sediakan pahala yang besar buat orang-orang yang baik di antara kalian ditawarin Aisyah engkau mau kayak sama aku ya kayak gini aku silahkan kalau enggak bisa Kata Nabi SAW, engkau tanya dulu sama bapak ibumu. Kata Aisyah, untuk engkau aku tanya sama abah ibuku. Enggak, aku pilih engkau. Pilih engkau. Tapi aku minta satu permintaan. Nanti kalau istri-istrimu tanya aku milih siapa, jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Artinya Aisyah tuh kepingin Nabi buat dia saja. Mungkin yang lain yang minta dunia, hanya dia yang minta Nabi SAW. Allah, Allah. Itu perempuan, jemaah. Tapi antum kasih nasihat. Nabi menghajar istrinya satu bulan nggak dikumpulin istri semuanya sebagai bentuk keseriusan nasihat yang disampaikan jadi nggak main-main untuk kasih nasihat Afan Ustaz, sampai di mana batasan dakwah seorang akhwat atau ummahat? Apakah boleh didakwah di luar rumah dengan mendirikan suatu lembaga atau yayasan-yayasan? boleh-boleh aja ada lembaga-lembaga yang memang harus perempuan yang ada di dalamnya anak ingin semua faham bahwa tak kita berbincang tentang Islam kita berbincang tentang semua aspek kehidupan bukan hanya masjid wanita perlu bikin badan pelatihan gimana akhwat-akhwat ini belajar jahit buka pelatihan belajar jahit, sore ada kajian buat mereka. Bisa dibikin seperti itu. Akhwat pun perlu mamanya uh, spot center. Dia mau olahraga, ada yang diperlukan oleh perempuan. Yang berkaitan dengan urusan perempuan-perempuan lain. Tapi kalau sudah ada yang menjalani kaum laki-laki sudah selesai, serahat Tapi ada perkara-perkara yang harus perempuan. Yang ngajarin masak umpamanya ada akhwat-akhwat Ya bikin di kampung situ namanya pelatihan memasak. Habis pelatihan ada kajian supaya orang-orang ini sambil berlatih mencari dunia dan akhirat mereka dapatkan Insya Allah. Namun sebagai seorang perempuan ada banyak keterbatasan dia. Dia harus minta izin sama suaminya. Kalau suaminya tidak riba jangan bagaimana penjelasan ada penjelasan ada yang berkata Yahudi, Nasrani dan Muslim itu Tuhannya sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan penjelasan tentang Yahudi adalah umat Nabi Musa Islam Nasrani umat Nabi Isa yang notabene Musa dan Isa Nabi Allah. Hanya saja mereka tidak mengimani Nabi setelah Musa ke Isa, Isa ke Muhammad sallallahu alaihi tadi kan sudah disampaikan hadisnya

membenarkan Taurat dan memberikan kabar gembira akan ada nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad di dalam sana dalam Injil sana disebutkan yang enggak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kata Nabi alaihi salatu wasallam wallazi nafsi bi yadihi ma sami'a bi ahadun min hadhil ummah yahudi wala nasrani thumma lam yu'minu bil thumma lam yu'min bil, bil Ladi ursiltu bihi illa kana ka min ashabin Yang enggak beriman sama Nabi Muhammad SAW, penghuni neraka. Jadi umatnya Nabi Musa itu dapat pesan untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa pun seperti itu. Yang tidak beriman, ya udah. Maka yang ahlul kitab diajak. Ya ahlul kitab, kata Allah. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Alla na'buda illallah. Wala nushrika bihi syai'an. Diajak ayuh. Karena mereka menuhankan Nabi Isa AS. Kalau mereka tidak menuhankan Nabi Isa, mereka beriman dengan Nabi Isa saja dan mereka bertauhid. Namun mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu pun akan menyebabkan mereka masuk neraka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Bahwa untuk meraih keselamatan, apakah harus berjamaah, Ustaz? Karena jamaah yang saya tahu itu adalah orang yang dalam jumlah yang banyak. Lalu bagaimana yang sendirian tapi dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah dia termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Naam jamaah. Ada asar yang mengatakan antal jamaah. Engkau adalah seorang jamaah kalau engkau berada di atas kebenaran walaupun kau sendirian. Intinya kebenaran. Makanya ketika terjadi fitnah. Semua orang pada mengelompok masing-masing. Nabi Ali berpesan, "Fa'tazil tilkal firaq kullaha." Kau tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walaupun kau harus mati nantinya bersendirian di satu tempat, menggigit akar pohon atau makan di sana. Ketika memang nggak ada yang lainnya. Artinya, kalau bicara jamaah adalah mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas kebenaran. Maka diperintahkan sholat berjamaah haji berjamaah. Ada nggak haji sendirian? Anak mau berangkat haji Zat, insya insyaallah bulan Syawal. Nah, bulan Syawal itu iya. Nanti anak pulang, ya jamaah haji datang anak pulang karena anak tidak ingin bersama jamaah jamaah lain. Enggak bisa, tetap harus berjamaah. Bagaimana undang-undang tentang hak asasi manusia? bahwa guru saat ini selalu jadi kambing hitam. Wallah ini kayaknya kurang tepat jemaah. Nggak pernah anak lihat guru jadi kambing hitam. Karena dari tadi lewat dari mana Sumbawa ke sini banyak kambing hitam, nggak ada guru yang jadi kambing hitam. Sehingga guru yang ingin menghukum siswa karena melanggar ataupun sekolah, selalu jadi korban. Sedikit anak atau siswa dihukum langsung dilaporkan ke orang tua atau polisi. Bagaimana pandangan agama tentang masalah ini? Saya bertanya tentang masalah sebagai perumpamaan seorang ayah yang memukul anak bukan atas benci, melainkan sayang. Jemaah memang kita harus memahami kondisi yang ada. Dahulu anak waktu SD Semoga Allah ngampunin anak Ya kita anak-anak SD ya Sering dada anak ini warnanya biru Karena dijiwit sama Ibu guru Aduh, Masya Allah Kalau guru laki nggak jiwit Ini godek ditarik Allahu Akbar Kalau kita laporan sama orang tua Ditambahin sama orang tua Nah. Dan Masya Allah Mereka itu mendidik kita seperti itu Agar kita jadi manusia Dan Alhamdulillah Ketika di, kita di pesantren sama Masya Allah pendidikan di pesantren Pesantren dulu ya Sekarang udah gak ada pukul-pukulan Pesantren dulu itu kaki anak ya Masya Allah Kalau sudah melanggar bahasa Yang tangan dipecut Biasa itu Dan Alhamdulillah gak ada masalah hanya saja ada perubahan sistem pendidikan. Kalau dalam agama Islam memukul itu tetap menjadi sarana untuk mendidik kalau diperlukan. Tidak menjadi sarana utama tidak. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Suruh anak kalian salat mulai umur 7 tahun disuruh. Kapan dipukul ketika umur 10 tahun? Enggak sholat baru dipukul, proses mendidik anak itu tidak dengan memukul. Memang tidak dengan memukul, nanti kalau sudah enggak bisa dikasih tahu baru dipukul. Tapi memukulnya pun tidak yang membahayakan. Enggak boleh memukul dengan membahayakan, dalam Islam pun enggak boleh. Karena sekarang ada aturan tidak boleh memukul, ya guru jangan memukul. Terus gimana ya dikasih hukuman-hukuman yang positif sekarang? Umpamanya memberikan hukuman kepada kepada siswa dengan bersih-bersih. Dengan menulis, dengan mencatat. Dengan berpidato. Apalah hukuman. Artinya memang memukul ini bukan satu-satunya sarana. Banyak cara untuk mendidik anak. Ketika memang nggak bisa, ya mungkin harus dengan dipukul. Dan sampai saat ini pendidikan memukul itu di militer masih ada. Anak punya teman-teman di tentara itu kalau habis uh, pendidikan langsung rongsen dia. Lihat mana ya? Memar-memar dia. Betul. Artinya bicara hak asasi manusia, nah. Tapi sistem pendidikan itu tetap memukul itu menjadi sarana ketika diperlukan. Jadi sebagai guru berusahalah untuk tidak memukul kecuali ketika diperlukan. Dan bagi orang tua, bagi orang tua, kalau anaknya dipukul marah, tolong anaknya dibawa pulang. Gak usah diteruk di sekolah. Ini orang tua didik anak satu nggak bisa dititipkan ke sekolahan. Guru itu didik anak 20, 30, satu kelas. Dia menjelaskan yang sana tidur, yang sana ngorok, yang sana main handphone. Bapaknya anaknya main handphone di rumah dibiarin. Jadi kadangkala -kadang pendidikan sekolah dengan rumah ini bertentangan. Orang tua meng mengajarkan anaknya ya untuk main handphone, untuk nonton. Si guru nggak memperbolehkan. Sampai ada yang mengatakan mata ya blukul yau mantama idatung idakun tetap rukayah Kapan bangunan ini akan sempurna? Kalau engkau membangun yang lainnya menghancurkan di pondok, di kelas, di sekolah, guru itu membangun di rumah dihancurin sama orang tuanya. Maka tolong para orang tua yang ingin anaknya benar untuk bersinergi dengan sekolahan. Kalau udah dititipkan anaknya titipkan Pak Guru, anak-anak mau dipukul pukul. Guru ketika mendapatkan omongan itu silahkan tanda tangan sini. Nanti anak pukul, anak antum lapor ke polisi nanti wallahu alam jamaah itu yang bisa sampaikan Apabila benar itu dari Allah Azza wa Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi Allah dan Rasul <Sesukur> terbebaskan dari kesalahan itu Masya Allah di sini ada banyak hadiah jamaah Cuma ana hak kita salatlah jamaah Insya Allah hadiahnya dibagikan besok habis subuh Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi